Acara ini adalah deklarasi keselamatan pengemudi truk dalam rangka untuk mengurangi tingkat kecelakaan di negara kita. Harapan kita dengan terselenggaranya acara ini bahwa kita dapat mensosialisasikan kebijaksanaan termasuk kepada supir, Pak, mereka supaya tertib, kemudian jangan ugal-ugalan di jalan. Pengemudi ini adalah merupakan pejuang daripada logistik di negara kita, Pak. Mereka perlu diapresiasi, mereka perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan. Yang kami hormati Bapak Menteri Kabinet Kerja, hadirin para pengemudi truk yang berbahagia. Selamat sore, terima kasih atas kehadirannya di Pelabuhan Tanjung Priok dalam rangka acara deklarasi pengemudi. Kami pengemudi angkutan jalan Indonesia mendeklarasikan, satu, siap mematuhi peraturan lalu lintas, dua, siap stop odol, over dimensi, overload, tiga, siap mematuhi standar kompetensi pengemudi, empat, siap melayani pengguna jasa sampai tujuan dengan selamat dan aman. 5. Siap menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama. Kenapa pengemudi itu profesi yang mulia? Karena membawa barang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk keperluan masyarakat apapun barangnya. Benar enggak? Juga menjaga stabilitas harga-harga yang ada di masyarakat. Bapak saya almarhum itu dulu sopir truk dan sopir bus. Dan kenapa saya katakan pengemudi itu profesi mulia? Karena dari situlah saya bisa sekolah. Saya kira saudara-saudara semuanya juga sama. Dari profesi pengemudi ini bisa memberikan kehidupan keluarga yang lebih baik. Kita harus semuanya sayang anak, sayang istri, sayang keluarga. Oleh sebab itu kembali lagi saat mengemudi betul-betul jaga keselamatan diri kita agar nantinya bisa kembali ke rumah, jangan hanya kembali ke rumah saja, tetapi juga membawa oleh-oleh bagi istri kita, bagi kehidupan anak-anak kita, yang paling penting itu tadi. Merdeka! Merdeka! Ya, mengemudi truk yang baik tentu dia harus memiliki kemampuan untuk mengemudi, kemudian memiliki kesabaran, mentalitas yang bagus, dan kemudian dia memiliki fisik yang benar-benar fit. Kami pengemudi yang hadir ini sangat bangga sekali ya dengan kehadiran Pak Jokowi, dan ini keharapan kami dengan ikrar kami ini, mudah-mudahan pemerintah akan semakin memperhatikan kami sebagai pengemudi.